Alhamdulillah, serat tanaman ini bila dikeringkan, bisa dianyam dan dijadikan pakaian. Lihat itu, kita tidak perlu lagi menggunakan kulit binatang. Apa yang ada untuk menutup tubuh kita? Anakku, perhatikan itu. Itu adalah bintang biduk. Itu bintang sebagai tanda untuk menentukan arah. Lihat itu bintang kejora. Itu bintang kejora. Ia bintang sebagai tanda pergantian waktu. Idris! Kuda itu liar sekali! Tenang, tenang. Nanti kau ditendangnya! Tenang, tenang. Hei, tenang kuda. Akhirnya hewan itu tidak liar lagi. Hebat. Hewan itu jinak. Saudaraku, dengan menjinakkan kuda ini, tentulah banyak manfaat yang bisa diambil darinya. Dengan kuda ini, kita bisa mengangkut tabung-tabung bambu air yang telah kita isi air lebih banyak lagi. Juga meringankan tugas-tugas kita untuk mencari hasil hutan yang lebih jauh tanpa terlalu lelah. Itulah pentingnya. Siapa yang menyerap lebih banyak ilmu serta dapat mengembangkannya, dialah yang akan memperoleh hasil yang lebih banyak lagi. Apa yang sedang mereka lakukan? Enak betul mereka seenaknya mengambil hasil hutan sembarangan. Memangnya hutan ini milik nenek moyangnya? Saudara-saudara, lihatlah perbuatan Idris. Mereka dengan mudahnya membawa hasil alam kita. Kalau kita biarkan, semua alam dan hasilnya akan mereka kuasai. Kaum ini tidak bisa dibiarkan. Kita adalah keturunan Kabil, putra tertua Adam. Jadi, sudah sepantasnya kitalah yang berhak atas semua hasil alam ini daripada mereka. Setuju sekali. Ya. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Mulai sekarang, kita cegah usaha-usaha mereka kalau mereka tetap melakukannya. Ya, letakkan saja pada tempatnya, saudaraku. Hey, Idris! Kudaku, kenapa kau panik? Sudah, pergilah ke sana. Pergilah. Hey, Idris. Mulai saat ini, kalian tidak boleh seenaknya lagi mengambil hasil hutan dimanapun di atas bumi ini tanpa sepengetahuan kami. Mengapa begitu? Bukankah itu semua karunia Allah yang diperuntukkan bagi seluruh anak cucu Adam? Baik sekarang maupun masa datang. Benar. Tapi kami adalah cucu Kabil, putra tertua Adam. Jadi kamilah yang lebih berhak atas semua ini daripada anak cucu Adam yang lainnya, termasuk kalian. Bukan begitu, teman-teman? Hei Idris, kau ini keturunan Sis, anak bungsu Adam. Sedangkan kami, keturunan Kabil, anak sulung Adam. Aku harus meluruskan ini, karena sungguhnya kami ini bersaudara. Baik sekarang maupun masa datang. Kamilah yang lebih berhak mengelola
dan menguasai bumi ini daripada kalian. Cepat ambil hasil hutan itu. Jangan, jangan. Itu milik kami. Itu bukan hak kalian. Cepat ambil. Ayo. Hei Idris, tiap hari kalian harus menyediakan makanan untuk kami. Kalau tidak, kami akan bunuh kalian semua. Ya Allah, ampunilah kesalahan mereka. Berilah mereka kesadaran. Dan turunkanlah kepada kami petunjukmu. Apa yang harus kami perbuat, ya Allah. Ampunilah. Wahai saudaraku. Idris. Saudaraku sekalian. Berhentilah berbuat munkar. Karena itu adalah jalan yang sangat sesat. Kembalilah ke jalan Allah dengan mematuhi syariat yang diajarkan oleh Adam dan Sis. Hei Idris, hentikan ocehanmu itu. Bicaramu ngawur. Kami keturunan Kabil. Kami tidak mau lagi mematuhi ajaran Adam dan Sis. Apalagi harus mematuhi ocehanmu. Cuih! Nyah kau dari sini. Janganlah kau campur urusan kami lagi. Ayo cepat pergi dari sini. Kalau tidak, kubunuh kau. Dasar manusia tak tahu diri. Hah, cuih! Kaumku, aku adalah utusan Allah. Pesetan dengan semua itu. Ingat, jangan coba-coba kau mengganggu kemauan kami. Kalau kau masih sayang nyawamu, kecuali kau punya banyak nyawa. Hati-hatilah. Ingat pembalasan kami. Ayo, kita beri dia pelajaran. Ayo, maju semua maju. Hei, hentikan. Aku saudaramu. Aku saudaramu. Hei, hentikan. Sadarlah kalian. Sadarlah saudaraku. Hentikan saudaraku. Dengar, sudah kuingatkan pada kalian, tetapi kalian tetap membangkang. Apabila kalian tetap membangkang atau melakukannya, maka kami akan perangi kalian. Ya, aku dan kaumku akan memerangi kalian sehingga kalian akan bertobat kepada Allah. Assalamualaikum. Aduh, ia terlalu kuat bagi kita. Aduh. Itu Nabi Idris, ayo kita temui beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak ini sudah tumbuh besar. Iya. Lucu sekali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kau berhasil wahai Idris. Kau berhasil menyelamatkan hasil panen kita. Karena kegagahan dan keberanian Idris dalam memerangi orang-orang yang durhaka kepada Allah, kita beri dia gelar Asadul Usud, yang artinya singa dari segala singa. Ya, Asadul Usud. Ya, setuju. Asadul Usud. Wahai kaumku, kita harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, yang artinya berbuat baik dan menjauhi perbuatan jahat, serta taat kepada Allah. Serta beribadahlah kepada Allah, bebaskan diri dari azab Allah, azab di akhirat dengan beramal saleh. Serta beribadahlah kepada Allah, bebaskan diri dari azab Allah, baik di akhirat maupun di dunia. Dengan beramal saleh, hiduplah sederhana di dunia ini, dan berlakulah adil terhadap sesama manusia. Ya, betul. Betul. Betul sekali, benar. Aku setuju. Ya.
Bagaimana kalau mereka datang dan menyerang kita lagi, wahai Nabi? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat kalau mereka menyerang nanti? Ya, tubuh mereka besar-besar dan kasar. Jangan khawatir, wahai kaumku. Kita harus bersatu. Kita harus bersama-sama melawan mereka. Kita bangun pagar-pagar yang kokoh sebagai benteng pertahanan. Pertahanan yang sangat berat. Tapi, bagaimana kalau mereka memerangi kita? Berjihadlah melawan musuh-musuh Allah. Kita berjihad bersama-sama, insya Allah.